Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Rekan-rekan nita, sahabat-sahabati, ikhwan akhwat fillah. Marilah kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala dengan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kedua kalinya rahmat dan salam semoga dicurahkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar dan teman diskusi yang saya hormati, peserta diskusi PDMIS Lumajang. Pada pertemuan kali ini kita akan mendiskusikan tentang bisnis online di era revolusi industri 4.0. Kenapa jadi penting kita membicarakan tentang ini? Karena arah bisnis sekarang ini banyak perubahan-perubahan dibandingkan 10 tahun yang lalu. Terutama teknik pemasaran daripada bisnis yang lalu. Kalau 10 tahun yang lalu, kita ini orang berbisnis itu berbasis tempat. Kita melihat semaraknya mal-mal di mana-mana. Ini mal-mal besar ya, seperti ada Giant, ada Matahari, dan sebagainya. Kemudian disusul dengan minimarket-minimarket. Misalnya kita melihat munculnya ada Alfamart, kemudian ada Indomaret, ditambah lagi dengan Basmalah. Namun pada era revolusi industri 4.0, terutama pada tahun 2020 ini arah bisnis sudah berubah. Mereka lebih banyak kepada arah bisnis online. Ini bukan berarti yang berbasis itu terhapusnya, tapi kita melihat perkembangan-perkembangan yang sangat berubah drastis. Kita melihat bisnis online begitu semaraknya. Ketika kita mau beli tiket, kita juga bisa beli online. Bahkan kita beli kebutuhan rumah tangga itu bisa dengan online. Maka karena itu kita perlu mendiskusikan di sini sekarang ini tentang bicara bisnis online di era revolusi industri 4.0. Nah, kita akan banyak membicarakan tentang dulu itu supaya kita kenal apa sih revolusi industri 4.0 itu. Dulu kita akan membicarakan lebih teknis supaya kita paham apa sih tentang revolusi industri 4.0. Nah, kalau kita itu membicarakan tentang revolusi industri 4.0, maka kita akan melihat dulu tentang tahapan-tahapan revolusi industri. Misalnya kita melihat revolusi industri 1.0 atau 1.0, kita melihat itu diawali pada tahun 1750 sampai 1830, yaitu apa? Ditemukannya mesin uap, yang mendorong munculnya kapal uap, kereta api. Nah, kita bisa melihat kapal-kapal seperti yang paling terkenal ya, kapal Titanic, ya, kapal yang paling terkenal, kapal besar yang filmnya itu betul-betul banyak disukai orang. Maka kita melihat itu yang muncul pertama itu, kita lihat kapal yang besar itu menggunakan mesin uap. Kemudian kita melihat kereta api, itu adalah awal revolusi industri pertama, yaitu 1.0. Nah, kemudian revolusi industri 2.0 atau 2.0 itu awali pada tahun 1870 sampai tahun 1900 dengan ditemunya kayaknya listrik. Maka dengan ditemukannya listrik ini akan muncul, ada ditemukannya mobil. Jadi itu adalah awal dengan ditemukannya listrik. Kemudian juga rumah-rumah ada listrik dan sebagainya. Ini merupakan revolusi industri yang kedua. Maka kita lihat pabrik-pabrik yang menggunakan sistem listrik.
kita ditemukannya pabrik tekstil, pabrik TV dan sebagainya, itu adalah revolusi industri yang kedua atau revolusi industri 2.0. Nah, kemudian yang revolusi industri yang ketiga atau 3.0 atau bahasa kita 3.0 itu diawali tahun 1960 sampai tahun 2013. Itu ditemukan dengan mesin komputer ya. Maka sebenarnya serba otomatis, kita nulis pakai komputer, ngitung pakai komputer. Yang diawali dulu itu saya ingat waktu pertama kali ada komputer ya, ketika saya masih kuliah itu ada Lotus, ada WordStar pada waktu programnya. Lalu kemudian Bill Gates menemukan Microsoft. Setelah itu berkembanglah seperti sekarang ini. Jadi kita ada Excel, ada kalau kita menghitung menggunakan Excel, kalau menggambar kita menggunakan Photoshop. Kemudian ditemukannya juga bagaimana ngedit film dan sebagainya, itu merupakan revolusi industri itu 3.0. Nah, sekarang masuk kepada revolusi industri 4.0. Yaitu diawali pada tahun 2013 sampai sekarang. Apa kita lihatnya? Kita lihat kegiatan manufaktur terintegrasi melalui penggunaan teknologi wireless dan big data secara masif. Kita melihat transaksi-transaksi itu sudah menggunakan otomatis ya. Kita misalnya lewat tol, sudah tidak ada yang penjaganya. Cuman kita masukkan e-tol, langsung buka. Ketika kita itu mau transaksi, kita bisa pakai transfer atau internet banking. Ini semuanya serba otomatis. Itu kita dapatkan namanya revolusi industri 4.0. Nah, namun lebih jelasnya kita coba kita pahami apa sih definisi revolusi industri 4.0. Nah, secara teknis revolusi industri 4.0 itu diartikan adalah industri yang menggabungkan teknologi otomatisasi dengan teknologi cyber. Ini merupakan tren otomatisasi dan pertukaran data dalam teknologi manufaktur. Ini termasuk sistem cyber fisik, internet of thing, komputasi awan dan komputasi kognitif. Artinya kalau bahasa sederhana, kita melakukan transaksi-transaksi itu secara otomatis dengan berbasis internet. Kalau bahasa sederhananya, kita bicara menggunakan internet seperti kita menggunakan WhatsApp, WA, LINE, atau kita ini menggunakan apa jual beli kita pakai online, bahkan kita nisaran menggunakan online, semuanya berbasis online. Semuanya dijelaskan apa, menggabungkan teknologi otomatisasi dengan teknologi cyber. Artinya bahasa sederhananya gabungan komputer dengan sistem internet. Nah, itu sederhananya pengertian revolusi industri 4.0. Nah, kita melihat realitasnya ya. Kalau orang itu ke bank, itu sekarang itu kalau butuh uang, bisa kita ini ngambil uang melalui ATM. Maka mesin otomatis akan memberikan uang yang kita butuhkan sesuai dengan standarnya. Kita tinggal masukkan kartu, lalu masukkan PIN, lalu kita pijet, keluar uang yang kita inginkan. Atau kita itu mau memasukkan uang, artinya kita mau nabung, kita tidak perlu ke kasir. Cukup kita masukkan ke mesin ATM, kemudian kita masukkan, uang sudah masuk. Bahkan lebih canggih lagi, kalau kita ini mempunyai internet banking, hanya melalui HP, kita bisa transfer, bisa ngecek uang kita. Nah,
Coba bayangkan. Kalau kita ini perlu mengirim data, kita cukup email langsung kita kirim. Atau ngirim pakai WA. Kalau kita ingin baca, cukup kita buka web. Kalau kita ingin nonton film, cukup buka YouTube. Kalau kita ingin bicara, kita bisa buka WA, bisa buka LINE. Kalau kita ingin diskusi bareng, kita pakai Zoom atau Google Meeting. Itu suatu pengertian daripada revolusi industri 4.0. Nah, apa sih dampak dunia digital dan revolusi industri 4.0 itu? Paling tidak ada ancaman dan peluang. Yang pertama ancaman, secara global era digitalisasi akan menghilangkan sekitar 1 miliar pekerjaan yang akan hilang karena diganti oleh mesin. Jadi banyak pekerjaan-pekerjaan yang dulunya dikerjakan manusia sudah diganti mesin. Contoh sederhana, misalnya tol. Kalau dulu harus ada orang yang menjaga, kemudian memberikan uang, kemudian menerima uang. Itu dulu. Sekarang diganti dengan e-tol. Cukup masang kartu, tol sudah buka. Begitupun dulu parkir harus ada yang menjaga. Sekarang diganti dengan pakai kartu. Bayangkan. Nah, dulu kita surat harus diantarkan. Sekarang cukup apa? Kita bisa pakai email. Bisa pakai, ini pakai WA. Nah, itu banyak diganti pekerjaan pekerjaan. Nah, dulu kalau kita itu nabung harus kita daftar dan sebagainya. Sekarang bisa apa? Bisa kita nabung dengan pakai online dan sebagainya. Nah, ini banyak pekerjaan yang hilang diganti oleh mesin. Nah, kemudian estimasi kita bahwa masa yang akan datang pada tahun apa yang akan datang ini akan banyak anak-anak SD sudah mengerjakan sesuatu yang tidak dikerjakan pada saat ini. Contoh sekarang, ketika zaman COVID-19 ini, ya masa-masa ini, banyak anak-anak siswa ini belajar di rumah. Ada yang melalui TVRI, ada yang belajarnya itu melalui misalnya WA. Bahkan kalau yang sudah kuliah itu banyak menggunakan Zoom, Google Meeting, dan sebagainya. Itu menggunakan online sehingga juga menghilangkan peran daripada manusia. Itu sisi ancaman. Tapi sisi peluang era digitalisasi itu berpotensi memberikan peningkatan net tenaga kerja hingga mencapai 2,1 juta pekerjaan baru pada tahun 2025. Jadi kita akan muncul pekerjaan-pekerjaan baru. Contoh sederhana, sekarang ini bisa jualan online, jual baju, buat jual makanan, jual aksesoris. Kemudian kita bisa buka kursus online, kursus bahasa Arab online, kursus bahasa Inggris online. Kemudian bisa apa mengajar keterampilan online. Jadi ini peluang yang bisa kita diciptakan oleh teman-teman. Kemudian yang kedua potensi itu akan mengurangi emisi ya, yang sampai mencapai 26 miliar. Jadi artinya begini, bahwa revolusi industri 4.0 ini membuka peluang sangat besar untuk bisnis baru ketika dia itu mampu memanfaatkan peluang ini dengan baik untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Tapi kalau dia tidak mampu memanfaatkan ini, maka tidak banyak yang bisa didapatkan dari revolusi industri 4.0 ini untuk mengambil keuntungan dari itu. Maka karena itu kita jadi penting kita membicarakan tentang bisnis online di era revolusi industri 4.0. Nah, yang menjadi pertanyaan berikutnya itu apa sih bisnis online sih? Nah, kita definisi online itu adalah bisnis online adalah menjual atau mempromosikan
yang dilakukan dengan cara online atau menggunakan internet dengan saling komunikasi. Jadi bisnis online itu adalah jualan atau menjual promosi yang menggunakan online atau menggunakan internet. Kita bisa menjual dengan kita masuk iklan di web yang kita miliki. Oh, ini punya web, misalnya web Manal Quran atau web Masyarakat Ekonomi Syariah. Nah, kita bisa jualan di situ. Kita masang di situ, kita jual buku berbagai syariah. Kita menjual baju seragam sekolah. Kita menjual, misalnya itu diiklankan, menjual alat-alat tulis. Kita iklankan. Menjual alat-alat kesehatan, menjual obat-obatan herbal. Itu kita promosikan. Atau kita mempromosikan dengan apa? Pakai Facebook. Kita share di Facebook apa yang kita inginkan. Baju, alat-alat rumah tangga, alat-alat olahraga, alat pendidikan dan sebagainya. Kita bisa menggunakan Facebook. Atau menggunakan Instagram. Kita mempromosikan Instagram. Mempromosikan jualan di Instagram, baju dan sebagainya, kita bisa kita perlihatkan di Instagram itu, kita perlihatkan itu supaya orang itu tertarik. Atau menggunakan Twitter, yang ketempatan punya Twitter, bisa promosi melalui Twitter, bisa menawarkan apa kursus, menawarkan apa alat-alat sekolah, alat-alat rumah tangga, kosmetik dan atau obat-obatan dan sebagainya, kita bisa menawarkan itu. Nah, dan pada akhirnya bisa kita jualan juga, nanti bisa transaksi. Maka kalau kita punya web yang bagus, orang yang pesan kemudian dijawab, kemudian ditayangkan, lalu bagaimana cara bayarnya? Lalu bayarnya pakai sistem transfer, baik menggunakan ATM manual atau menggunakan internet banking misalnya. Nah, itu bisa kita menggunakan itu. Nah, kemudian setelah itu barang dikirim pakai jasa pengiriman. Atau kata-kata jasa bisa dia itu mengajar pakai online. Jadi seperti kita menawarkan kursus bahasa Inggris, kemudian juga belajarnya pakai belajar online juga. Kita menawarkan misalnya ini pendidikan tentang teori ekonomi dan bisnis, kita tawarkan siapa yang akan menjadi peserta, kemudian dia itu bayar, lalu diberikan password untuk bisa mengikuti kegiatan perkuliahan tentang ekonomi dan bisnis. Itu yang namanya bisnis online. Nah, yang menjadi pertanyaan berikutnya, apa sih keistimewaan bisnis online itu dibandingkan bisnis yang sifatnya manual? Nah, yang pertama itu, orang yang bisnis online itu tidak terikat tempat dan waktu. Kalau bisnis itu manual, harus membangun tempat atau paling tidak nyewa tempat. Oh, saya ingin menjual misalnya baju. Kita cari tempat di tempat yang strategis, lalu kita bangun. Atau nyewa toko yang sudah ada. Itu ada terikat dengan tempat. Kemudian juga terikat dengan waktu. Kapan bukanya? Oh, nanti jam 8. Tutupnya jam berapa? Nanti jam 4 sore atau jam 9 malam. Kita terikat dengan waktu itu. Kapan buka, kapan tutupnya. Nah, tetapi kalau bisnis online itu tidak terikat dengan tempat kapan saja dia. Tidak terikat dengan tempat di mana saja. Karena apa? Karena bisnis online itu berbasis komputer atau berbasis HP. Berbasis smartphone. Dia bisa jualan sambil berlibur dengan bawa HP. Kita melihat siapa yang mau beli. Lalu kita terima transaksinya, siapa yang sudah bayar kita bisa cek di HP-nya atau lihat di komputernya. Yang penting kemana-mana dia bawa gadget, bisa sambil silaturahim, bisa sambil jualan, bisa naik pesawat, bisa sambil jualan, naik mobil sambil jualan, tidak terikat, tempat tidak terikat,
Tidak harus. Dan lebih dari itu, dia terikat dengan waktu. Dia bisa 24 jam. Selama sistemnya itu dibuka, terus orang akan terus berjalan. Orang akan beli terus. Dia tidak terikat dengan waktu. Tidak harus buka jam 8, tutup jam 9 malam. Terus 24 jam, tidak terikat. Itu kelebihan daripada bisnis online. Kemudian yang kedua, pangsa pasar yang luas. Kalau bisnis online buka kalau bisnis manual itu buka toko, ya pembelinya orang yang datang kepada tempat itu. Kalau tempatnya strategis itu ya mungkin banyak orang yang bisa menjangkau, pembelinya banyak. Kalau tempatnya enggak strategis ya tidak banyak yang beli. Tapi kalau bisnis online pangsa pasarnya luas. Bukan hanya di dalam daerah itu, bahkan keluar negeri juga bisa beli. Coba bayangkan, misalnya menjual alat kesehatan herbal. Kita apa yang terjadi? Kita kirim aja pakai internet, lalu orang akan buka. Yang beli bukan hanya orang Lumajang, bukan orang Jawa Timur saja, bukan hanya orang Indonesia saja. Bahkan selagi dari Arab Saudi, dari Amerika, dari Jepang, bisa datang. Atau bisa mengunjungi web yang kita miliki, lalu mereka akan transaksi. Jadi ya, jangkauannya luas. Itu kelebihan daripada bisnis online. Kemudian yang ketiga, media promosi yang efektif. Mudah sekali, promosinya bisa menggunakan web. Setiap orang bisa buka, promosinya bisa menggunakan FB. Orang yang berteman akan otomatis akan melihat, atau promosinya menggunakan IG, Instagram, maka dengan mudah orang akan melihat IG yang kita miliki, atau promosinya menggunakan Twitter, maka setiap orang bisa melihat. Promosinya efektif sekali. Nah, kemudian modal dan biaya relatif kecil. Kenapa dia relatif kecil? Karena persoalannya dia itu tidak harus dia itu menyimpan apa memiliki stok barang. Tinggal ketika ada orang beli langsung kita belikan. Ketika ada orang beli baru kita belikan dan dijual kembali. Kalau ketika menjadi reseller lah gitu ya. Ada orang datang mau beli baru kita sediakan. Ada orang pesan di web kita atau di Facebook kita atau di Twitter kita langsung kita. Kalau belum ada yang pesan kita tidak jadi relatif murah. Bahkan bisa jadi tidak bermodal ya, hanya modal promosi. Karena dia itu umpamanya dagang baju dengan sistem online. Ketika ada orang pesan, baru oleh dia dibelikan. Setelah dibelikan baru dikirim kepada pemesan. Umpamanya dia dagang tiket. Setelah ada orang pesan, baru dia diberikan tiket dikirim kepada atau kerjasama dengan perusahaan itu. Nah, itu keuntungan daripada sistem online. Kemudian yang kelima itu menjadi pemilik perusahaan sendiri. Dia tidak jadi karyawan. Dia milik sendiri. Karena dia punya usaha sendiri. Kalau dia misalnya jadi reseller, ya hanya jadi reseller, tidak jadi karyawan. Hanya kerjasama dengan perusahaan yang punya usaha ini. Umpamanya, saya dagang buku. Ya, itu adalah milik saya sendiri. Cuma kerjasama dengan beberapa penerbit. Kalau umpamanya saya dagang baju seragaman, itu adalah usaha milik saya. Cuma kerjasama dengan beberapa konveksi. Itu kelebihan daripada nah, prospek bisnis online itu sangat besar. Ini data saya yang mendapatkan sampai 2015 ya. Coba, pengguna sampai 2015 itu, pengguna internet itu mencapai 139 juta. Kalau sekarang ya, yang jumlah penduduk Indonesia ini
sudah mencapai 200 apa 263. Menurut saya yakin minimal 200 juta itu mereka itu pasti menggunakan internet. Sekarang itu mulai dari anak-anak kecil itu sudah biasa, sudah kenal yang namanya dengan smartphone, dengan HP itu sudah kenal. Jadi mereka itu akan terjangkau oleh internet. Nah, itu Indonesia saja. Kalau kita lihat se-Asia, kalau melihat secara internasional, berapa miliar orang yang menggunakan internet. Artinya orang yang menggunakan internet itu berpotensi untuk menerima promosi kita. Berpotensi untuk menjadi pasar kita yang menggunakan bisnis. Itu sangat prospek bisnis online itu ketika dikelola dengan baik. Kita melihat wajah bisnis sekarang, kita melihat sharing ekonomi, education, government, dan sebagainya lah kita. Semuanya kita melihat ada smart city. Nah, ini menunjukkan bahwa wajah sekarang itu, bisnis itu banyak berbasis online. Kita sudah bukan hal yang baru lagi. Orang ingin beli baju pakai online, orang beli alat kosmetik pakai online, alat-alat main pakai online, hampir semuanya pakai online. Seperti ini wajah bisnis sekarang ini. Maka karena itu, mari kita bersama-sama ini untuk berusaha mengembangkan bisnis di antaranya dengan bisnis online. Nah, maka karena itu, saya ingin menyampaikan pada pertemuan kali ini, semua individu, terutama teman-teman mahasiswa, yang terutama yang ambil di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, maka mereka jadi perlu untuk belajar bisnis online. Karena bisnis online itu sangat terbuka, baik itu bisnis barang maupun jasa. Teman-teman mahasiswa yang ketepatan dia punya keterampilan itu berbahasa Inggris, maka buatlah dia itu lembaga kursus bahasa Inggris. Yang punya keterampilan dia matematika, buatlah kursus matematika. Kalau dia punya keterampilan statistik, buatlah kursus statistik. Bagi teman-teman yang di perguruan tinggi agama, dia punya kemampuan fikih, buatlah dia itu kursus masalah fikih. Yang punya kemampuan dia bidang falak, buatlah kursus falak. Dan itu menguntungkan. Nah. Atau dia itu bisnis barang. Kalau dia modalnya terbatas atau tidak punya waktu produksi, menjadi reseller saja. Misalnya, oh ternyata di dekat kosannya itu ada misalnya pabrik kosmetik yang herbal misalnya, yang tidak ada di tempat lain. Kenapa nggak kerjasama dengan itu? Lalu dia promosikan di WA-nya, dipromosikan di Facebook-nya, dipromosikan di Twitter-nya, promosikan di Instagram-nya. Sehingga WA menghasilkan uang, Instagram menghasilkan uang, Twitter menghasilkan uang, bukan sekedar main. Sehingga dia itu akhirnya menjadi pengusaha sukses dengan modal yang rendah dan tetap bisa melakukan aktivitas-aktivitas sebagai mahasiswa. Begitupun yang aktivis-aktivis, dia gimana dia itu aktif di PMII atau di HMI atau di BEM dan sebagainya. Dia bisa melakukan kegiatan-kegiatan sebagai mahasiswa. Tapi waktu yang sama dia bisa sambil bisnis dengan bisnis yang online. Maka pada akhirnya ketika semua mahasiswa itu punya keinginan dan melakukan bisnis online dengan serius dan sungguh-sungguh dan kemudian memperdalam ilmu itu dengan cara dia itu banyak baca apa cara-cara yang efektif di web atau nonton di YouTube atau ngikutin kursus online bagaimana cara bisnis online yang bagus, maka dia akan melahirkan sarjana-sarjana yang menciptakan pekerjaan, bukan mencari pekerjaan. Maka nanti akan pengangguran akan turun. Nah, terutama sekarang ini yang kita di musibah oleh Allah atau diujian oleh Allah untuk COVID-19,
maka kita sudah waktunya kita ini lebih menggerakkan, lebih semangat untuk belajar bisnis online, baik belajarnya melalui YouTube atau melalui web, kemudian setelah itu dia itu betul-betul melaksanakan ilmu-ilmu itu sebagai pengusaha yang tangguh dengan berbasis internet atau bisnis online. Itulah yang mungkin bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.